kegiatan hari ini, Pak? Kegiatan hari ini dari pagi sampai sore. Boleh? Dari sore sampai pagi. Iya. Ya, makasih teman-teman. Kegiatan alhamdulillah mengawali kegiatan saya di Tanah Berazam ini dari pagi tadi sampai kurang lebih jam 8. Ada beberapa agenda yang saya lewati tadi. Pertama, disambut oleh Ketua LAM Kabupaten Karimun, terus ngopi bareng, sarapan pagi, tokoh-tokoh masyarakat yang jadi Karimun sini, relawan-relawan yang ada. Terus saya terus komunikasi sholat di masjid yang dekat, apa tadi itu masjid itu? Masjid apa itu namanya? Masjid di Jami Nurul Huda, di mana tuh? Di Telaga 7. Nurul Huda di Telaga 7, ketemu dengan keluarga di sana, keluarga besar dari adik saya dari Teluk Pakue. Teluk Senang. Kalau orang baru gini lah, dia tak tahu Teluk Senang rupanya. Tapi insya Allah masyarakatnya belum terlalu senang juga. Tapi insya Allah ke depan ini masyarakatnya akan senang-senang semua. Nah, alhamdulillah tadi setelah itu ketemu dengan keluarga, sudah ketemu dengan keluarga, agenda keempatnya dengan Long Aca, relawan Long Aca yang di kampung apa? Langgam. Tebing, di tebing situ. Yang terakhir menjelang ke sini kami sholat asar di masjid Nurul Huda, terakhir di posko Abang Da kita di sini yang di Kolong, Kolong yang luar biasa antusias masyarakat. Ini tidak lepas tentunya daripada komunikasi, koordinasi semua kepanitiaan atau relawan-relawan, terutama yang ada di Karimun ini. Saya terus terang aja hari ini merasa bersyukur tentunya kepada Allah, pada terima kasih kepada masyarakat Karimun menyambut kami dengan antusias. Berharap ke depan ini Kepri Karimun ini akan lebih baik. Kebanyakan yang menyampaikan adalah sekiranya kami ke depan itu dapat meneruskan daripada apa yang telah diperjuangkan oleh Ayah Sarul dengan Bang Din. Karena bagi mereka, tokoh yang almarhum satu, yang tokoh yang sekarang sedang lagi dikasih cobaan adalah merupakan panutan dari semua masyarakat yang ada di Karimun ini. Insya Allah tentunya kami, saya sebagai anak Melayu yang tentunya mempunyai niat yang sama ke depan, sekiranya bisa memajukan Kepri pabil khusus di tanah Berazam ini, yaitu Pulau Karimun yang kita cintai ini. Pesan daripada masyarakat yang saya tanamkan hampir semua dekat pertemuan, ada 5 pertemuan dari pagi sampai petang ini, pesannya satu pada saya, sekiranya dapatlah mengikuti jejak Bang Din kita yang menyebabkan panutan daripada masyarakat Karimun. Dengan permintaan itu seperti apa, Pak? Ya, permintaannya sekiranya saya dapat melayani dengan cara-cara Bang Den yang selama ini peduli terhadap masyarakat kecil, terhadap agama, terhadap hukum, masjid dan segala macam. Yang dia mengikuti, sapalah masyarakat. Karena mereka sekarang merasa kehilangan. Kehilangan tokoh yang mereka cintai, yang selama ini merasa dilayani oleh Bang Den kita itu. Mungkin kami pesan khusus pada Bang Den dengan hal yang terjadi sekarang ini, cobaan dari Allah tentunya. Bang Den selalu sabar, selalu sehat. Mudah-mudahan Allah cepat melepaskan daripada cobaan yang ada pada saat ini. Itu mudah-mudahan Bang Den cepat keluar. Kita dapat khusus dari Bang Den. Insya Allah kita lihat hari ini kalau masyarakat yang menyampaikan keinginan
Bang Den adalah bagian sosok mereka. Saya rasa karena ketulusan keikhlasan Bang Den, saya rasa Bang Den pasti melihat tokoh yang mana layak yang akan dimiliki oleh beliau dan masyarakat. Nah, berbicara target terlalu dingin, tentu kalau berbicara target pasti ingin menang. Pasti ingin menang, tak ada yang tidak kalah. Kalau bicara target berapa persen, terlalu dini. Karena masih ini tahap awal, saya ujung di sini. Saya datang, tapi alhamdulillah teman-teman relawan, teman-teman partai, teman-teman yang lain cukup antusias untuk menyambut kami dan menaruh harapan yang besar sekira kami bisa majukan Karimun ke depan. Kesiapan relawan? Luar biasa, kita lihat hari ini. Saya tidak melihat di kabupaten yang lain, mungkin belum, tetapi Kabupaten Karimun cukup luar biasa. Cukup luar biasa antusias terhadap ke depan pingin pemimpin yang lebih baik dan pingin ada perubahan pemimpin. Program sinergi jangka pendek apa, Bang? Ya, kalau berbicara program sinergi jangka pendek, udah jadi kan belum jadi ini. Program apanya nih? Ya, jangka pendek aja, Bang, dari sinergi, Bang. Dari sinergi. Kalau kami program sekarang, macam mana kami merebut hati masyarakat untuk bisa mendukung kami sebanyak-banyaknya. Itu. Pak, terkait merebut hati, Bapak sebagai tokoh milenial, bagaimana ngerangkul anak-anak milenial di sini? Ya, tadi ada beberapa tokoh milenial yang datang di rumah. Long Aca yang banyak menyampaikan hal-hal yang sekiranya tokoh milenial dilibatkan dalam pembangunan. Kalau saya melihat selama ini adalah kepedulian terhadap milenial, peduli terhadap masyarakat, milenial peduli terhadap perekonomian yang ada, milenial harus peduli terhadap perkembangan pembangunan yang ada. Karena saya berharap milenial itu, kalau mereka sudah peduli terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, terhadap pembangunan, otomatis milenial itu akan menjadi generasi yang luar biasa ke depan. Harapan saya, sinergi harus sinergi merangkul semua. Semua kita sekarang ini harus sinergi supaya apa-apa menjadi lebih baik. Oke? Okay. Ini milenial, ya tak? Karena curiga juga di teriak-teriak ada apa sebetulnya? Bang, saya boleh langsung bertanya aja nih Pak Ram ya. Karimun kan basicnya kalau bicara basicnya kan ketahanan ini kan pas lahiran. Kenapa? Ini kan basicnya ketahanan sih. Ya. Sementara dengan pasang Liman kan mereka menyebut kuat lebih di Batam. Ya. Nah, apa kira-kira sebenarnya orang ada kecenderungan di Indonesia? Misalnya untuk mantu untuk meyakinkan masyarakat. Kalau untuk meyakinkan masyarakat, saya membantu untuk gubernur ya, calon kami itu Pak Sri Iman. Kami cara merangkul masyarakat ya, kita memberi meyakinkan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat bisa memilih Pak Sri Iman. Dan saya yakin kalau bagi saya menerangkan kepada masyarakat, Pak Iman dengan Pak Suryo sama Pak Iman ini, mereka siap untuk melanjuti pekerjaan Pak Nurdin yang tertinggal kemarin. Dan tadi pun sudah disampaikan, saya bertanya sama Pak Iman, dan Pak Iman pun siap untuk meneruskannya dan siap bertanda tangan lah gitu. Kalau untuk gambaran Abang sendiri, Bang, sebagai ketua tim relawan di Kabupaten Karimun itu berat nggak untuk? Ya, kalau saya sendiri lah, saya ini susah juga mau bilang. Kalau saya, kalau yang nama lawan itu tak ada beratnya. Ya, kita siap bertarung, siap menang gitu. Ini kan kita menjual kecap, ya. Apa yang kita jual? Itu ada yang kita tonjolkan dari yang belum kita sampaikan ke masyarakat. Sosok yang kita jual ini seperti apa gitu? Kalau saya pribadi melihat sosok Pak Suryo, saya lihat beliau, dia orangnya baik. Cuman ya mungkin dulu ada cerita, ya itu dulu. Masuk semua manusia itu ada kekurangan kelebihan ya. Tapi kalau sekarang saya lihat
beliau alhamdulillah oke orangnya, dan wakilnya pun orang Melayu juga, sama ya kan, kita kan untuk mencari bukan untuk perwakilan Karimun, untuk perwakilan Kepri, jadi kita yang penting ada Melayunya ya kan. Ya mudah-mudahan Pak Iman bisa meneruskan untuk bergandengan sama Pak Suryo, ya Pak Iman nanti bisa melanjuti ke gubernur kalau setelah Pak Suryo sudah habis kan, gitulah maksudnya. Dari berapa kali kita bawa ke lapangan, kira-kira prestasi berapa persen tingkat kota kita? Kalau persen memang saya belum bisa apalah, tapi kalau yang nama kita bertarung tuh Bang, kalau saya itu yang penting pukul mental dulu. Saya harus pukul mental lawan dulu, enak. Menang kalah itu urusan belakang. Kalau sekarang ya kita tetap hantam dulu lah. Strateginya? Ya kalau strategis itu kayak mana ya, nama strategi itu susah juga kalau dibocorkan kan. Tapi jelas kita rajin lah memberi pemahaman kepada masyarakat. Bang optimis lah Bang, bisa mau pasti. Hah? Optimis. Ya pastilah. Kita kalau bertarung gimana tak yakin. Oh, iya. Nah, harus yakin lah. Terkait program dari yang sebelumnya sebelum kesana tadi disebutkan akan menjadi bagian dari visi dan misi. Mungkin bisa disebutkan salah satu program yang terlaksana sebelumnya itu. Yang Pak Nurdin, ya seperti salah satunya setahu saya sih, saya pun tidak di bidang pemerintahan, tapi yang saya dengar-dengar itu yang apa jembatan di belakang parit itu salah satu, ya kemungkinan ya itu juga, ya itu di jembatan kuning kan sampai sekarang belum tembus kan, mudah-mudahan ya kami bantu Pak Suryo Iman, mereka dulu mereka bisa melanjuti kerja Pak Nurdin itu. Ya.